I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision mood. Mulai gerah karena selalu dapat hasil minor. Ultras Dinsy tuntut timnya untuk segera mainkan Marcelino. Tim tempat Marcelino Ferdinand bernaung di Belgia, KMSG Dinsy kembali gagal meraih 3 poin penuh. Dinsy pada awalnya berambisi untuk meraih kemenangan. Hal tersebut mereka lakukan demi memperbaiki tren buruk di beberapa pertandingan terakhir. Supporter Dinsy pun turut hadir dalam laga tersebut. Mereka ingin ikut andil dalam mengembalikan tim kesayangannya ke jalur kemenangan. Sayangnya pertandingan harus berakhir imbang 0-0. Dinsy harus puas berbagi poin dengan tim lawan. Dinsy fans harus kembali bersabar melihat hasil yang diberikan oleh The Tigers. Melihat hasil minor di beberapa pertandingan terakhir, banyak fans yang menuntut agar Dinsy kembali memainkan Marcelino. Menurut mereka, apabila wonderkid timnas Indonesia itu dimasukkan dalam tim inti, potensi KMSK Dinsy meraih kemenangan akan semakin besar. Marcelino sendiri dirasa telah siap kembali bergulat di kompetisi resmi. Kini tinggal menunggu keputusan pelatih apakah ia ingin Marcelino main atau tidak. Menurutmu gimana guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.